Jadi kami nak tahu lebih lanjut, Datuk, ya, mengenai produk-produk yang akan dibawa dan juga peserta. Jadi kita tengok selama 3 hari 2 malam ini yang kita akan bakal berangkat ke Kota Bandung ini, yang mana 4 hari bulan. Pada bulan itu kita pagi-pagi dah pergi ke airport tu. Pagi-pagi orang kata pukul 3 pagi dah ada dekat airport. Pukul 4 kena flight 6:30. Jadi satu hari di Bandung ini ada 3 kali router flight, iaitu pagi pukul 6:30 dan pukul 12 kali dan malam pukul 7:30. Ibarat di Kota Bandung ini, di Jawa Barat ini, kalau kita pergi pagi, kita boleh balik malam. Maknanya kita pergi pagi, discussion business kejap, lepas tu malam kita boleh balik. Jadi it's very convenient. Kalau kita tengok selain daripada itu, hari yang pertama kita pergi pagi itu akan dijadualkan untuk acara temu bisnes, iaitu di antara pebisnes-pebisnes Malaysia yang mereka merupakan product owner, mereka membawa produk-produk mereka, mereka pamerkan di mana, di tempat yang disediakan tempat pameran itu, dan di sana mereka akan berjumpa dengan ahli-ahli perniagaan yang ada di Jawa Barat. Dan di sana juga akan ada paparan daerah daripada kepala-kepala daerah, iaitu daerah-daerah yang mana ada bupati, ada wali kota, iaitu ketua-ketua kerajaan mereka akan datang untuk mereka pamerkan juga, dan juga untuk mereka membawa dan juga memimpin paparan peluang-peluang investasi yang ada di kota, kabupaten dan juga kota yang ada di Indonesia ini. Dan pada tengah hari selepas pada itu, kita ada program-program pada malam. Malindo akan memberikan Malindo International Award kepada mereka-mereka yang layak untuk bergelar sebagai usahawan yang berjaya. Dan di samping itu, Gubernur Jawa Barat dijadualkan untuk bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan program tanda tangan MOU di antara pengusaha-pengusaha Malaysia dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, supaya di sana wujudkan satu link di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan di samping itu, ahli-ahli kenamaan daripada Indonesia seperti yang terhormat Bang Fahmi Idris, iaitu mantan Menteri Tenaga Kerja dan juga Perindustrian Republik Indonesia, juga bakal hadir. Dan di sana akan ada kewujudan-kewujudan yang mana kita dapat idea-idea yang baru daripada pimpinan-pimpinan yang lama ini untuk turunkan kepada mereka-mereka yang merupakan pengusaha-pengusaha daripada Malaysia dan juga negara-negara yang ASEAN yang kita bawa ini bersama-sama di dalam hari yang pertama itu. Okay. Malam itu juga kita sama-sama lepas MOU, sama-sama kita lihat pertukaran budaya di antara tarian-tarian dalam Malaysia kita bawa ini, kita akan persembahkan kepada mereka pada malam itu. Dan hari yang kedua iaitu hari perasmian. Hari perasmian itu kita tengok pada pagi akan ada acara-acara adat dan juga acara budaya yang mana kita ada tarian dan sebagainya. Pada perasmian itu juga akan dihadiri bersama daripada Malaysia, kita telah mengundang Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Parlimen Malaysia, itu yang berhormat Senator Datuk Seri Haji Abdul Halim Abdul Samad, untuk hadir bersama. Dan di sana akan ada jadual di antara itu Ketua Parlimen yang terhormat Bapa Osman Sabta yang bersama-sama dengan kita, dan juga ada pimpinan-pimpinan daripada provinsi dan juga provinsi serta kabupaten kota yang hadir, iaitu gubernur dan bupati serta wali kota. Dan kita jangkakan setiap kali acara yang dianjurkan oleh Malindo MBCC ini, kerana Malindo MBCC ini sebahagian daripada ahlinya juga antaranya adalah gubernur, bupati dan juga wali kota. Okay. Dan kita jangkakan ada lebih daripada bupati, wali kota, lebih daripada 15 kabupaten kota yang akan menyertai pada kali ini di Kota Bandung kali ini. Dan pada petang itu kunjungan-kunjungan rumah sakit, iaitu hospital, dia akan berkunjung di rumah sakit di Indonesia, rumah sakit di Bandung dan sebagainya. Di sana akan ada satu penyatuan di antara hospital-hospital dan juga di antara pendidikan, college dan juga akademik-akademik dengan universiti. Dan di sana juga akan ada penyatuan di antara pebisnes yang mana mereka ini membawa produk, mencari ruang kerjasama di antara Bandung dan juga Malaysia. Di sanalah menjadi satu platform dan di sanalah menjadi satu ruang untuk mereka discuss untuk kerjasama sama ada import ataupun export produk daripada Malaysia dan juga import daripada Indonesia. Inilah peluang-peluang yang diberikan oleh Malindo MBCC. Dan pada waktu petang juga adalah kunjungan-kunjungan investasi yang ada di seluruh, yang mana di Kabupaten Bandung dan juga Kota Bandung di Jawa Barat ini. Baik. Jadi ya, bukan sahaja peserta dari Malaysia dan Indonesia tetapi juga melibatkan negara-negara ASEAN yang lain juga. Yeah. Okey. Baik, dan sambil-sambil kita berbicara ya, kita juga ingin menyaksikan paparan mengenai peluang investasi yang ada di Jawa Barat. Saksikan. Investasi di Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat menjadi primadona di Indonesia dalam urusan investasi. Pada tahun 2018, investasi yang masuk ke Jawa Barat mencapai 16 triliun rupiah, melibatkan tenaga kerja sebanyak 125.187 orang.
Hal ini sejalan dengan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat memulai kepemimpinannya pada September 2018 dengan memastikan modal pembangunan bisa didatangkan melalui banyak pintu dan strategi yang tepat. Strategi tersebut diantaranya investasi jemput bola, membuka West Java Investment Center, membuat proses perizinan secara online dengan aplikasi Simpatik Jabar, dan pembuatan buku menu investasi. Akhirnya, Pemda Prov Jabar berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jawa Barat menawarkan berbagai investasi yang menjanjikan, yakni infrastruktur, KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pembangunan kota dan kawasan industri, komoditas perdagangan, investasi pariwisata, pengembangan desa digital. Salah satu proyek strategis yang akan segera berjalan, yakni dibangunnya gerai IKEA di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, yang juga akan menyerap ratusan tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 2 triliun rupiah. Demi pendapatan investasi di Jawa Barat, Gubernur Jabar akan terus menggelar karpet merah bagi investor dan pebisnis, merancang program melibatkan akademisi dan komunitas, lalu menjadikan media sebagai mitra siar pembangunan, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.